Saya mengingatkan, sekedar mengingatkan, takutnya ibu pengacaranya lupa gitu. Tapi ibu harus ingat, ibu mengajak tes DNA ini dilakukan secara diam-diam. Dilakukan secara rahasia. Dan di situ ibu bilang juga, kita melakukan ini tidak usah ada lawyer, Mbak Weni, gitu kan. Jadi kalau membuat klarifikasi lebih elok, bicaranya panjang dan detail, bisa dipertanggungjawabkan perkataan saya ini. Apa bicaranya panjang dan detail, jadi tidak setengah-setengah. Oke, ibu, pertama, poin pertama adalah ibu bilang jangan mengajak lawyer tim kuasa hukum saya. Itu dengan jelas saya bilang bahwa mohon maaf, tim kuasa hukum saya sudah berjuang bersama dari awal sampai di titik ini. Saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa bapak-bapak kuasa hukum saya. Gitu loh ya. Saya mau tes DNA dilakukan secara publik. Saya mau tes DNA dipayungi dan punya kekuatan hukum tetap. Tapi ibu pengacara meminta supaya dilakukan secara diam-diam, secara rahasia, saya nggak mau. Banyak orang bisa membawa-bawa nama Nahira Kainita, anak saya.